Hi, welcome to Scott Health Channel with me, Dr. Eta. Hari ini kita akan membahas mengenai mitos pembesaran alat vital pada pria. So stay tuned. Banyak pria yang terobsesi untuk melakukan pembesaran pada ukuran alat vitalnya dengan pemikiran bahwa pasangan mereka akan menyukainya. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu mengenai mitos pada pembesaran alat kelamin pria. Menurut penelitian, ukuran normal penis adalah 8,9 cm pada saat relaksasi dan 15,2 cm pada saat ereksi. Pertumbuhan penis dipengaruhi oleh hormon yang bernama hormon testosteron dan berakhir pada saat akhir pubertas. Pada dunia kedokteran, ada yang namanya mikropenis. Mikropenis ini adalah keadaan di mana ukuran penis tidak normal atau kurang dari min 2 dari standar deviasi. Biasanya, mikropenis ini disebabkan oleh hormon testosteron yang kurang, atau pertumbuhan yang tidak biasa, atau bahkan penyebabnya tidak diketahui. Ada berbagai macam cara untuk memperbesar alat vital pria. Misalnya, ada pil dan lotion. Umumnya, pil dan lotion ini yang paling banyak ditemukan. Biasanya, isinya hanya mineral, vitamin, ataupun hormon. Tapi tidak ada bukti medis yang dapat menunjukkan bahwa pil dan lotion ini dapat memperbesar alat vital pada pria. Cara yang kedua adalah penyuntikan silikon. Penyuntikan silikon cair ini merupakan salah satu yang juga sering ditemukan. Penyuntikan silikon cair ini sebenarnya berbahaya karena silikon cair ini tidak dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, pada umumnya penyuntikan silikon cair ini biasanya dilakukan oleh tenaga bukan medis dan juga dengan cara yang tidak steril, sehingga banyak resikonya. Salah satunya terjadinya silikonoma. Silikonoma harus diatasi dengan cara operasi. Yang ketiga adalah pompa vakum. Alat ini bekerja dengan menarik darah jauh lebih banyak pada bagian penis, sehingga penis tampak lebih besar. Tapi, penggunaan vakum lebih dari 20 menit dapat merusak jaringan. Selain itu, belum ada bukti medis yang menunjukkan bahwa penggunaan vakum ini memang dapat memperbesar alat vital pada pria. Selanjutnya adalah penggunaan alat pemberat. Jadi alat pemberat ini ditaruh di ujung penis dan penggunaannya kurang lebih 6 bulan. Diharapkan setelah penggunaan 6 bulan ini ada pembesaran kurang lebih 0,5 inci. Tapi tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merobek jaringan dan juga dapat memecahkan pembuluh darah. Selanjutnya adalah tindakan operasi. Tindakan operasi ini memiliki dua cara. Yang pertama, memperpanjang alat vital. Yang kedua, menebalkan atau melebarkan alat vital. Prosedur operasi ini tapi belum dinyatakan aman atau efektif dan juga ada resikonya, yaitu infeksi, kerusakan saraf, dan sulitnya ereksi. Terakhir, menurunkan berat badan. Metode ini merupakan metode yang paling aman dan efektif, terutama pada orang obesitas. Biasanya, pada orang obesitas, penis tampak lebih kecil karena tertutup oleh lemak pada bagian perut. Nah, itu dia informasi mengenai mitos pembesar alat vital pada pria. Jika kamu punya pertanyaan, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel Scott Health. Hai, untuk kamu yang ingin tahu informasi mengenai kesehatan, terutama cara mengatasi ejakulasi dini, cek link yang di sini ya.